Kebakaran juga melanda kompleks apartemen Laguna di kawasan Penjaringan Jakarta Utara siang tadi. Kebakaran terjadi di unit apartemen lantai 25 yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Apartemen Laguna, Luit. Meski api tidak terlihat, namun asap tebal muncul dari jendela sebuah unit apartemen milik penghuni di lantai 25 Blok B. 12 unit mobil pemadam kebakaran termasuk unit Skylift dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di komplek apartemen Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran mempersiapkan tabung oksigen untuk menerobos tangga darurat di dalam apartemen. Sementara para penghuni apartemen segera menyelamatkan diri ke pelataran parkir di lantai dasar. Menurut informasi petugas, unit apartemen dalam keadaan kosong saat terbakar. Dugaan sementara, kebakaran berasal dari hubungan arus pendek listrik dari sebuah kabel di dalam unit apartemen.